kita, menyusui kita. Salam, aku sayang kamu. Nah, ini masih bicara soal kunci atau ini di Jawa Barat namanya kunci. Jadi kalau di Jawa Tengah itu namanya kecombrang. Nah, ini sama daun kelor. Nah, ini liwet. Ini cocok ini untuk anak-anak kos ini. Jadi nggak ribet. Kita langsung campur nasi, terus sayuran, bumbu, cukup bawang merah, bawang putih, kemudian gula sedikit sebagai pengganti mecin. Bagus ini dan praktis. Nah, jadi saya kasih ini kecombrang atau kunci ini untuk aroma. Walaupun jadi banyak banget ini vitamin C nya daun kelor banyak mengandung vitamin C, lumayan lah ini buat tambah stamina. Jadi praktis, kita nggak perlu nyayur lagi, ini udah langsung ini kayaknya biar agak lembek. Nah, kita bisa tambah air nanti biar agak lembek jadinya. Nah, ini pakai bawang merah, bawang putih, biasanya saya pakai lengkuas juga tapi kita dimalas mau ngambil. Nah, cukup pakai ini aja, kecombrang buat aromanya. Nah, ini walaupun kecombrang juga bisa langsung kita apa namanya, kita langsung nikmati atau buat lalap. Ini rasanya asin, seger. Nah, di semua bunga itu banyak mengandung vitamin C. Jadi untuk maksud saya bukan vitamin C tapi banyak mengandung vitamin E. Jadi bagus untuk kesehatan kulit. Atau sayuran yang masih baby banyak mengandung vitamin C. Banyak kan manfaatnya buat kecombrang. Baik, semoga bermanfaat untuk kita semua. Rahayu, 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 teguh rahayu.